Lekemen bertemu lagi sama di sekolah Mataram dan ini kita akan makan. Nah, nasi segini nih banyak banget, oh my gosh. Dan mie, ini mie Singapura itu yang baru itu. Wow. Makan ya. Sebelum itu kita ambil dulu sendok. Ya. Dan ini adikku juga makan. Ya, kan aku lihat video adikku dulu ya, guys. Kawan, ini aku akan sisain untuk ibu tutut, katanya mau minta, jadinya aku akan taruh di piring. Nah, kita taruh. Nah, terus kita juga taruh agak banyak, kasihan nanti. Terus aku juga akan kasih telur biar mami enak matanya. Nasi selanjutnya kita juga kasih nasi dikit. Nasi biar gak panas kawan, kan disini plastik tuh. Ayolah janganlah panas, nah udah gak panas. Dah jadi seperti ini. Karena ini bagus gitu. Terus gue kena kita makan. Nah kan udah liat video adikku kan. Enak banget. Apa sih namanya? Indomie Singapura laksa. Ih, enak banget. Wah. Pres. Dadar. Pres deh. Enggak. Masih bilang Padang tuh pres banget. Ini di Padang. Tinggal disiapkan. Ini yang masih aku akan apa terus makan. Aku tadi mau punya cari ini. Gak bisa sama sekali, gak ada rasa pedasnya. Sekarang kita makan nih, kok gak kelihatan makanannya juga enggak. Kita lihat dulu kawan. Apa ya? Ngikutin orang. Enggak telurnya. Ayolah, aku nggak mau lama-lama. Saya itu itu lagi enggak itu udah jadi apa? Nah. Sebenarnya enggak kasih sambal hijaunya kok kawan. Enggak kasih sambal. Ini mie padangnya dulu. Hah? Ini mie padang kawan. Ini mie padang, Pak. Terus aku nih enggak kasih sambal hijaunya kok kawan. Mas pedes. Gimana sih ini? Datang lagi kawan. Ini aku udah mau habis. Ya. Kita aku mau tuangin dulu nih apa sih itu bumbu. Udah. Wih, satu. Nah, pertama kita keren. Ya. Terus kita tinggal aduk aja dulu sini. Wow. Amazing. Magic banget. Chef the less for the best. Ya, ya. Masih banyak minyak, nasi tinggal dikit.
satu tepung kesan. Tak apa kita harus lawan. Nasi habis. Es gomi. Konek, yang telur yang ini. Lagi tuh cedek makan mika ini jauh pas es kepek kami share bye.